Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengganti header dan rect ini, gambar, image. Ya, bila mana ini diklik, maka dia hanya berkedip untuk mengfungsikannya. Pada tab harus dibuka developernya dulu. Jika pada komputer Anda belum ada developer tab, maka klik file, kemudian option, kemudian customize. Nah, sebelumnya developer tidak tercentang seperti ini, kemudian cek saja, lalu oke. Maka muncul. Nah, kita aktifkan untuk sheet ini, mengedit. Namun sebelum mengedit, Anda harus memiliki image ukuran 570x72 yang ada di sebelah sini. Nah, ini dua image yang akan kita ganti ke halaman Turquetation. Mula-mula kita klik halaman yang akan kita edit, klik kanan, property, read only, di uncheck, apply. Oke. Selanjutnya kita buka, double klik, aktifkan tab developer. Pada control design mode kita klik, kemudian akan muncul kursor dengan 4 anak panah, kita klik saja. Untuk merubahnya, klik developer, property. Pada di bawah mouse pointer ini ada picture, kita klik. Kemudian sebelah kanan ini ada titik-titik, kita browse, cari tempat penyimpanan. Nah, ini dia, kita pilih, kemudian open, kita nggak usah kita close, kita langsung ke sini, kemudian kita pilih lagi, kita open, baru kita close. Lakukan hal yang sama untuk yang sheet-sheet berikutnya. Developer, property, ya. Ini kalau sudah tertata satu, maka untuk merubah yang lainnya cepat. Nah, close. Karena ini sudah kita edit, maka untuk developer kita kembalikan design mode-nya menjadi tidak aktif atau turn off. Nah, sehingga ketika gambar yang sudah kita ganti ini diklik, dia hanya akan jelas, lebih jelas seperti ini. Selanjutnya kita buat warna yang sesuai dengan tema ini, home, pilih dengan warna yang sesuai. Sebagai misal di sini saya sudah mencatat untuk kode warna biru 83141213. Kita klik OK. Nah, cara untuk melihat warna ini, kita lihat pada ini, font,
Kemudian more color. Ini kan kita klik ya terpilih. More color. Nah, di sini kodenya. Customnya 83141213. Yang ini kita kasih warna, kita sembunyikan dengan warna yang sama sehingga tidak muncul. Nah, sebelum ini kita password, maka fungsi ini akan muncul. Namun ketika kita password, kita coba dengan membuka password, review, protected, kemudian yang ini edit, kita uncheck semua, hanya tinggal dua. Masukkan password di sini. Ya, silakan ambil copy, kemudian paste di sini. Oke. Paste ulang lagi. Oke. Nah, ini sudah hilang fungsinya. Gunanya adalah untuk agar orang lain tidak ngerti fungsi ini dari mana. Sebagai misal perkalian ini. Kemudian sebagai misal harga ini. Maka dalam fungsi yang di sini tidak muncul. Ya, karena sudah di protected. Untuk membukanya, review, unprotect, masukkan password yang kita simpan tadi. Maka dia akan aktif kembali, muncul seperti ini. Silahkan kasih warna sesuai dengan selera Anda. Cukup sekian untuk cara merubah dari heading dan reg image ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.